Cikgu, saya kena kecam dekat media sosial. Jadi sekarang saya rasa sedih dan tertekan sangat sampai saya tak boleh belajar. Boleh tak cikgu bantu saya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, anda sedang menonton Counseling di Didik TV KPM bersama saya, Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kita akan bincangkan satu topik yang sangat bermasalah khususnya bagi kalangan remaja, iaitu buli cyber. Bukanlah masalah biasa, bukanlah isu biasa. Tetapi apakah yang menjadi punca? Adakah kerana teknologi ataupun telefon bimbit? Jadi ayo kita tanya seorang guru bimbingan dan counseling yang cukup berpengalaman, hampir 17 tahun pengalaman beliau, iaitu Puan Emilia Man dari SMK Bukit Tinggi, Kelang, Selangor. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Apa khabar? Khabar baik, cikgu. Cikgu, macam mana? Sihat? Alhamdulillah. Sihat sejahtera. Selamat datang ke counseling, cikgu. Baik, cikgu. Kalau kita bertanya tentang buli cyber, tadi ada murid yang bermasalah yang tanya menjadi mangsa buli cyber ni kan, cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan sikit ataupun macam mana cara kita nak bantu murid yang bermasalah tu, cikgu? Sebenarnya tadi, murid tadi ya, dalam keadaan yang sebenarnya tertekan. Ya, dia tak happy kerana buli cyber ni sebenarnya adalah kaedah yang digunakan oleh pengganggu dan pembuli ni menggunakan teknologi moden. Ya, jadi teknologi ni sekarang ni sangat bergerak pantas. Jadi murid ini adalah kategori murid yang in trend. Okay, nak mengikuti trend, nak menghayati teknologi, tetapi malangnya berlaku sebaliknya. Dan kita nampak sekarang ni trend pembuli ni bukan sahaja di media sosial, malahan melalui WhatsApp, melalui Telegram, kan? Dia bukan isu scammer ataupun tidak, tetapi isu gangguan yang kita nampak oleh murid tadi adalah dia tak boleh fokus kerana dia rasa macam sedihnya dia nak menggunakan teknologi tetapi dia dibuli secara maya. Dan bagaimana nak menghadapinya? Keadaan ini nampaknya jika murid itu sendiri tidak nampak bahawa kesannya sangat-sangat teruk. Jadi murid ini mungkin rasa macam, tak apalah, kita still juga gunakan teknologi. Kita still gunakan asalkan saya masih lagi nak interact. Sebenarnya tidak ya. Murid itu sepatutnya rasa jika itu yang menyebabkan dia tidak fokus, maka dia perlu mengambil tindakan. Tindakan yang pertama adalah dia perlu tapis. Tapis apa saja maklumat yang dia boleh terima. Contoh ya, Mira. Bila kita tayangkan sesuatu di media sosial, kita berkongsi, niat untuk berkongsi. Tetapi ada orang, dikatakan netizen lah, netizen yang nakal-nakal ni, dia ni orang yang anonymous. Anonymous ni kalau dikategorikan adalah anonymity. Orang kita tak tahu. Tak tahu identiti dia. Yes, anonymous. Orang yang kita tak tahu. Jadi seronok lah. Dia menggunakan teknologi ini, membuli tanpa dia kenal pun orang tu. Betul. Ya, dan kemudian di sebalik tabir pula. Jadi orang ni selalunya saya anggap sebagai orang yang mempunyai kategori yang sangat melampau lah. Kalau buli fizikal kita boleh nampak, kita boleh jelas, ya. Tetapi malangnya buli cyber ini di sebalik tabir. Di sebalik tabir ni yang killer silent yang kita takut. Jadi murid tu bila dia rasa macam tak seronok, betul? Jadi saranan yang boleh membantunya adalah kalau nak berhentikan tu sukarlah. Betul. Murid-murid ni, kanak-kanak sekarang ni dia suka sangat dengan teknologi, tetapi kena minimalkan. Yes, kurangkan selesa kan. Jadi kita kurangkan. Ya. Dan tadi cikgu ada sentuh tentang kerana masalah keyboard warrior lah, kalau saya boleh istilahkan mereka kan. Seseorang kita tak kena pasti identitinya tetapi seronok menghentam individu. Mungkin kalau saya boleh kata ketidaksopanan ataupun kerana kekurangan etika dalam media sosial yang menjadi punca. Tapi kalau cikgu boleh terangkan bagaimana buli cyber ini boleh berlaku dalam kalangan remaja yang mungkin di peringkat usianya belasan tahun lagi kan, cikgu? Kalau kita lihat keadaan, murid-murid dan juga kanak-kanak ni mereka lah sasaran yang paling fragile. Ya, mereka menggunakan teknologi sebagai salah satu kaedah, tetapi dalam masa yang sama juga mereka adalah sasaran kerana mereka ini tidak mempunyai personality assertive. Maksudnya bila orang mengata-ngata gunakan ini, mereka membalas. Trend sekarang membalas balik sehingga menyebabkan seseorang individu rasa macam, tak boleh ni, tak puas hati, rasa dendam, rasa geram, rasa
tak boleh tidur. Itu yang menakutkan. Jika anda mempunyai personality dan yang lebih orang kata tidak boleh asertif, tidak boleh menerima seadanya, lebih baik berhenti ataupun mengurangkan dan kemudian berkemungkinan anda boleh menerima secara positif. Oh, ini biasa saja. Oh, ini kata-kata ni mungkin memberikan komen yang lebih baik. Jadi itu lebih baik untuk kita terima. Adapt and adopt. Compare to kita argue, kemudian kita pula yang sakit hati. Macam mana tu? Okay? Alright. So, sebab itu saya sarankan untuk murid-murid, buli cyber anda boleh tangani dan juga kenali personaliti anda. Jika anda orang yang strong, stay enough untuk yes, katalah apa saja, saya boleh terima. Who are you? Saya tak kenal. Jadi, teruskan. Jika tidak, baik kita minimakan. Nak berhenti terus, sukar. Betul. Okey. Itu untuk orang kata kenal pasti dirilah. Yes. Kita kena tahu kita bagaimana kan. Yang paling penting sekali, jangan orang kata membalaslah. Jangan bergaduh, cikgu. Dan juga, cikgu, bagaimana pula? Tadi cikgu ada kata tentang sentuh. Kalau kita seseorang yang fragile, mungkin akan senang kena attack. Kalau daripada segi kategorinya, kategori yang selalu kena bully di media sosial ni, adalah kategori bagaimana dalam kalangan remaja? Kalau kat luar orang-orang kata oh yang badan-badan besar ke yang apa yang ada strong punya personality orang tak ganggu kan, itu kalau yang fizikal kita boleh nampak orang dah takut, tapi bila kita di apa internet ya, laman media yang secara maya ni kita tak tahu orang itu. Jadi anda ni jika anda punya personality yang agak soft, agak bila orang kata orang sebut saja apa-apa dah sentak. Menangis bujuk katil. Itu memang kategori personality yang agak fragile yang dikatakan adalah lebih kepada introvert lah. Introvert ni orang tak, dia tak berapa bersosial dengan orang. Komunikasi dia pun dia agak reserve. Betul. Reserve ni maksudnya dia lay back ya. Dia tak kisah kalau tak ada kawan pun tak kisah. Tapi apabila anda rasakan anda tidak selesa, bermaksud personality anda tidak begitu suit lah, tidak begitu cantik, tidak begitu sesuai untuk anda berdepan dengan isu-isu bully cyber ni. Mungkin akan mengalami tekanan yang lebih teruk. Itu yang kita takutkan. Ya. Tadi cikgu ada sentuh tentang tekanan. Bukan saja tekanan cikgu, malah boleh menjadi trauma kepada remaja. Mungkin orang menganggap ini bully suka-suka sahaja, kita nak bergurau sahaja. Tetapi sebenarnya boleh memberikan impak yang sangat besar, terutama sekali kepada mangsa yang menjadi bully cyber. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Selepas ini kita nak bertanya lagi cikgu tentang masalah isu bully cyber yang selalu melanda dalam kalangan remaja. Jangan ke mana-mana, hanya di Counseling Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Counseling di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Emilia, seorang guru counseling. Hari ini kita bercerita ataupun berbincang tentang masalah bully cyber yang kerap berlaku dalam kalangan remaja. Dan untuk segmen ini, Cikgu, apakah yang menjadi punca kepada masalah bully cyber ini? Kerana ini merupakan satu isu yang universal kan, Cikgu? Masalah bully cyber ni, silakan Cikgu. Baik, Mira. Kalau kita nak berbincang, kita tak boleh melihat kepada pemangsa. Kita kena tengok juga mangsa. Orang kata kalau bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Betul. Kaya, mesti ada sesuatu yang kita kena tengok pro and cons. Jadi di sini bagi yang dibuli, ya, iaitu mangsa. Bila kita mendedahkan terlalu banyak, ya, elemen-elemen peribadi kita, ya, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita nak buat, kita tiada tapisan diri. Jadi itu yang menjadikan pemangsa ni berminat. Bila pemangsa berminat, pemangsa akan mula mencari apa saja. Kalau pemangsa itu memberikan kata-kata positif, itu bukan nama pemangsa, Mira. Itu namanya motivator macam saya. Tetapi kesan negatif yang diberikan akan meninggalkan impak kepada si mangsa. Betul. Jadi kemudiannya,
si masa juga perlu tahu penggunaan media sosial ini adalah untuk apa. Ya? Jadi punca sebenar apabila kita menggunakan media sosial ini, kita tidak tahu apakah matlamat kita. Ada kalanya macam saya suka berkongsi untuk anak-anak didik, untuk rakan-rakan. Itu ada life saya untuk saya dikongsi, tapi ada tapisan. Tidak semuanya kita perlu dedahkan. Ya? Dan begitu juga kita perlu perlahankan sikit. Ya? Kalau orang buat ini, kita nak ikut. Sedangkan kita tidak boleh menerima seadanya. Okay? Itu dari segi mangsa. Bagi pemangsa pula, puncanya adalah macam saya sebut sebentar tadi, selalunya apabila kita melihat kepada personality introvert ni, orang ni dia tidak ada rakan. Ya? Tiada kajian yang mengatakan orang introvert ni akan menjadi pemangsa ataupun pembuli. Tetapi bila dia tidak ada komunikasi skill, dia tidak boleh berinteraksi dengan baik dengan dunia real, reality. Jadi mereka akan bertindak menggunakan alam maya ini. Nobody knows. Jadi siapa tahu? Yeah. Apa saja saya nak cakap, itu luahan saya. Kalau orang claim pun, dia akan kata, eh, ini pandangan saya terhadap anda. Kenapa anda nak sensitif? Jadi sebab itu saya kata, jika anda rasa anda ini dibuli, jadi anda kena tahu bahawa pemangsa juga merasakan bahawa inilah strategi dia. Inilah kesukaan dia. Jadi kita sama suka di situ, jadi tiada isu. Mereka tidak sedar. Pemangsa ini juga, pembuli ini juga tidak sedar bahawa impaknya kepada orang yang dibulinya. Jadi kesannya sangat mendalam kepada orang yang dibuli, tetapi pemangsa ni dia, pembuli dia rasa macam, oh, ini adalah saya punya tips, saya punya cara, kaedah untuk saya melepaskan diri, cara saya mengeluarkan diri saya untuk berinteraksi. Itu pandangan masing-masing lah. Okay. Saya tertarik dengan Cikgu Emilia ada sentuh tadi, kena tahu penggunaan media sosial. Mungkin kerana kekurangan ilmu dalam menggunakan media sosial ini menjadi punca kepada masalah buli cyber ini juga, Cikgu. Dan kalau Cikgu sentuh tadi, ada yang berselindung di sebalik kamera, di sebalik skrin lah orang kata, membuli menggunakan keyboard ni kan. Apa contoh lain lagi bagi buli cyber ni, Cikgu? Salah satunya yang sekarang yang paling dahsyatnya bila ancaman lah SMS, ya, cerita-cerita yang tidak enak didengar. Orang kata fitnah lah. Ya, sebaran maklumat. Contohnya, ya, kita tak tahu cerita, tiba-tiba kita dapat mesej. Si dia ini adalah orang-orang yang telah melakukan kerja-kerja yang tidak baik. Dia siap gambar. Itu yang paling takut. Apabila gambar pula, macam contoh kita berdua, Mira. Tiba-tiba muka kita, bentuk badan, benda lain. Itu yang takut. Saya lebih rela muka saya and then badan kotak ke saya sanggup lagi daripada benda-benda yang tidak senonoh. Itu memang editing grafik kalau kita tengok memang sangat-sangat real. Dan kita tak boleh nak mengandaikan bahawa gambar ni bukan gambar saya. Sampai tersebar, dan adakah kita boleh tarik balik gambar tu? Tak boleh. Sebab tadi sebentar tadi contoh yang paling nyata adalah perkara yang dia memalsukan apa saja yang kita sampaikan. Yang kedua, apabila kita dengan niat, okey, kita tanggap gambar, okey, dengan keluarga, tiba-tiba ada pula keyboard warrior ni kata, muka you tak cantik lah, ya, and then body shaming lah, and then lebih baik jangan nyanyi lah, suara kau macam katak lah. Jadi perkara itu sangat menghina. Betul? Dan seluruh dunia kalau dikatakan boleh baca kalau mereka faham bahasa yang samalah, kan? Dan kata-kata yang disampaikan juga, subhanallah, saya pun kadang-kadang membaca bila berkaitan dengan apa-apa isu yang hot ni. Tidak tergambar adakah ini ayat-ayat yang diberikan oleh murid ataupun golongan-golongan yang tertentu. Betul? Ya. Sangat-sangat memalukan. Memalukan, ya. Dan ada kalanya isu-isu yang kita takut adalah menggunakan media sosial ni membuat profil palsu. Berkenalan. Saya ada beberapa kes, ya, anak murid saya terjebak dengan cinta. Cinta internet, cinta alam maya, ya. Yang mana profilnya
se-handsome-handsome abang kita lah yang kat depan saya ni. Datang yang real, Allahuakbar. Bukanlah nak kata tak handsome tu tak boleh berkenalan. Tapi golongan-golongan yang menakutkan. Ya, mungkin ada yang profilingnya cantik tetapi dia adalah orang yang tidak baik. Ya. Yeah. Jadi ini telah merangkap golongan-golongan tertentu dan profil ini menjadikan kita boleh terjebak dengan jenayah yang lain pula. Ini yang dikatakan jenayah cyber pula. Tadi bully cyber, ini jenayah cyber pula. Jadi banyak perkara yang akan berlaku tetapi anda yang boleh tentukan. Okey. Ya, mungkin boleh termasuk pula kepada satu lagi faktor iaitu penipuan pula cikgu kan. Penipuan di dalam alam cyber pula. Itu yang kita nak elak kan. Dan itu penjelasan cikgu daripada maksud bully cyber, daripada contoh dan bagaimana masalah ini boleh berlaku. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Counseling Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Counseling di Didik TV KPM. Masih lagi kita membincangkan tentang masalah buli cyber dan juga bagaimana kesan ini mempengaruhi dalam golongan remaja. Mungkin ada yang menganggap hanya gurauan. Gambar itu yang diedit, gambar main-main je. Janganlah terasa hati. Tapi sebenarnya secara tak langsung boleh mempengaruhi psikologi ataupun mental seseorang yang menjadi mangsa. Dan cikgu, itu sedikit kesannya. Bagaimana pula kesan kepada mangsa itu sendiri apabila dibuli di dalam alam maya, cikgu? Kalau kita lihat secara fizikal, kita akan nampak dia hilang fokus. Macam murid yang kata hilang fokus, dia kerap termenung lah. Dia banyak termenung, dia duduk sorang-sorang, dia kemungkinan dari segi fizikal dia tak enjoy. Okey, kita boleh nampak reaksi dia tak nak pergi jumpa, tak nak pergi ke sekolah, dia takut orang mengata, orang cerita, "Eh, saya tahulah ada orang kutuk-kutuk awak kat internet kan. Dekat semalam saya nampak you kena macam ni." So dia takut, okey. Dan kemungkinan juga dia kurang tidur. Bila dia asyik berfikir, ya, dia tak selesa lah. Bila kita ni manusia terlalu banyak fikir, kita takkan rasa macam tiba-tiba rasa macam nak tidur tapi tak boleh tidur. Itu yang boleh menyebabkan badan pun makin kurus, selera makan hilang. Dari segi kesan psikologikalnya pula, dia ketakutan. Dia takut. And then dia rasa, ada yang saya pernah jumpa murid-murid yang dibuli secara cyber ni, dia tak nak pergi ke sekolah, dia ponting berhari-hari and then dia pergi enjoy. Dia pergi ambil benda-benda yang tidak baiklah untuk menghilangkan dia punya ketakutan supaya dia self esteem dia meningkat semula. Okey, and then ketakutan kepada telefon. Ada orang kata, mak bapak kata, okey pula kalau dia takut kat telefon, lebih baiklah dia takut daripada dia tak takut. Sebenarnya rugi juga sebab sekarang ni teknologi perlu digunakan. Dari segi PDP pun masih lagi kita perlu gunakan. Pembelajaran secara maya ni sebenarnya saya tidak katakan efektif tetapi sangat-sangat berguna. Jadi kita kena balance, okey. Dan apa yang saya nampak adalah kesan yang paling mendalam adalah dari segi dia punya emosi. Pemikiran dia tidak rasional. Okey, emosi dia tidak terjaga. Jadi efek keseluruhan kehidupannya sangat-sangat tidak lagi seimbang. Itu yang kita takutkan dengan murid-murid yang terjebak ataupun menjadi mangsa buli cyber ini, Mira. Itu kesan bagi si mangsa. Bagaimana pula kesan kepada si pelaku kalau pihak sekolah ataupun orang kata pihak berkuasa dapat tangkap mereka? Kita ambil skop yang lebih kecil lah, pihak sekolah kan? Kerana kita bincangkan tentang remaja. Bagaimana cikgu kalau si pelaku ini berjaya ditangkap, mungkin akan dihantar ke unit kaunseling atau bagaimana? Pertama sekali, jika ditangkap, sama je tindakan dengan buli fizikal. Sebenarnya niatnya sama.
nak membuli. Betul. Nak memberikan orang itu tidak gembira. Sehingga orang tu ada kalanya yang paling-paling merisaukan mengambil tindakan membunuh diri. Uish. Ada banyak isu yang berlaku sekarang. Jadi tindakan akan diambil oleh unit disiplin terlebih dahulu. Ya, dan unit disiplin akan membuat siasatan. Jika didapati benar, maka akan dirujuk kepada unit kaunseling untuk mengadakan sesi kaunseling. Tetapi yang paling jelas adalah kami, dua-dua pihak, unit disiplin dan unit kaunseling akan mengambil tindakan seperti memanggil ibu bapanya, memberikan kronologi dan melihat sama ada tingkah laku ini boleh dimodify atau sebaliknya. Tetapi saya di pihak sebagai kaunselor lah ya, kita melihat mungkin murid ini sebagai mangsa dan pemangsa tidak tahu apakah sebenarnya fungsi mereka sebagai murid sekolah. Jadi kita cuba mengubah tingkah laku tersebut melalui intervensi dan juga rawatan sesi kaunseling, insyaAllah. Baik, itu untuk kesan kepada kedua-duanya, mangsa dan juga pemangsa. Daripada segi cara cegah pula, cikgu, kita nak menghalang benda ini daripada terus berleluasa, kita kena cegah terlebih dahulu. Ada sedikit saranan, cikgu, bagaimana untuk kita mencegah perbuatan buli cyber ini dari terus berlaku dalam kalangan remaja? Untuk mencegah bermula dengan anak itu sendiri, murid itu sendiri. Jika anda boleh minimalkan penggunaannya dan anda selesa dengan apa yang anda dapati, teruskan. Macam sebentar tadi saya katakan. Bagi ibu bapa juga, anak-anak ni, murid-murid ni kadang-kadang mereka tidak sedar bahawa teknologi ini digunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Tetapi berikanlah sedikit hiburan. Tidaklah dikatakan kita ni jangan terlalu kontrol, kongkong. Kongkong itu perlu, tetapi ada juga kelonggarannya. Jadi ibu bapa hadkan. Ibu bapa yang bayar internet. Betul. Ibu bapa hadkan, cikgu. Hadkan and then pantau. Pastikan anda semua tahu password. Pastikan anda semua tahu. Dan akaun yang digunakan juga bertepatan, bersesuaian. Ada ibu bapa, riki-rikilah juga. Tengok-tengoklah juga keadaan anak itu. Jika anak bila tengok muka dah sengit-bengit, dah mula nak nangis ke apa, tanya. Kenapa? Okey, jika anda rasa dibuli pada masa itu. Jadi berikan juga pandangan sebagai orang dewasa bahawa okey, cukuplah. Okay, tumpukan perkara lain. Lakukan perkara lain. Sudah-sudahlah kita berada dalam alam maya kerana alam maya ini adalah worldwide tanpa jaringan. Jadi, siapa pun boleh akses. Kalau pendapat cikgu sendiri, untuk golongan bukan remaja lah, kita ambil kanak-kanak di peringkat sekolah rendah. Kadang-kadang peringkat sekolah rendah ni mereka pun dah ada email mereka sendiri dan mungkin mereka pun ada akaun media sosial mereka sendiri. Pada pendapat cikgu, perlu ke di usia seawal itu mereka dah didedahkan dengan penggunaan media sosial? Perlu kerana saya juga nampak daripada kesan yang lebih baik. Kerana jika kita tidak dedahkan, janganlah dedah sampai seumur 3-4 tahun. Untuk yang hiburan tu kita kena hadkan. Tetapi keperluan ini juga perlu ada batasan. Jadi kita tidak menyekat, cuma kita ambil tahu aktiviti tersebut. Jika untuk perkara yang memberikan anak ini lebih maklumat dan maklumat itu elok untuk dirinya dari sudut kehidupan, ya, jadi teruskan. Ya, dan kita boleh sekat sebenarnya. Kita boleh sekat dan kita jaga akaun anak tu. Betul. Kalau gunakan akaun kita lebih baik sebab anak tu masih kecil. Betul. Maksudnya seperti kata ulama lah kan, kita kena didik anak kita sesuai dengan peredaran zamannya. Sedikit kesimpulan dan juga nasihat cikgu kepada semua yang sedang menonton di rumah sekarang. Jadi kepada mangsa buli, ya, jika anda tidak selesa lagi, ya, anda boleh membuat laporan. Jika di sekolah, anda boleh laporkan kepada unit disiplin, unit kaunseling ataupun guru-guru yang anda rapat dan anda suka untuk berbincang. Tetapi untuk buat laporan ke pihak yang lebih tertinggi, apa kata anda pergi ke Pusat Pengendalian dan Respon Insiden Keselamatan Komputer, MyCert, MyCert 999. Betul. Bila anda rasa kita tidak boleh lagi nak cope dan memberi impak yang sangat teruk, jadi saya sangat sarankan janganlah berdiam diri. Dia makan dalam ni takut. Betul. Mira. Ok,
Okey, buat laporan. Jumpa cikgu. InsyaAllah guru-guru anda sangat membantu dan guru-guru anda juga boleh berbincang. Apakah solusi terbaik? Jangan berdiam. Jangan berdiam diri. Anda juga gunakan teknologi untuk sampaikan mesej kepada guru-guru anda ataupun orang dewasa yang berpengalaman untuk pastikan anda sihat dan sejahtera dari segi emosi, fizikal dan kerohanian. Saya sangat risau. Buli ini kita tidak boleh sekat, Mira. Betul. Ya, itu adalah satu perkara yang sangat tengah terbuka. Siapa-siapa boleh dibuli. Betul. Saya pun boleh dibuli. Tetapi bagaimana saya menerima? Dan bagaimana untuk kita cegah juga perbuatan itu, cikgu. Terima kasih banyak-banyak, cikgu, atas perkongsian yang cikgu telah berikan kepada kami semua tentang masalah buli cyber ini. Ingatlah kepada anda semua, apa yang dah ada di dalam internet akan kekal selamanya di dalam internet. Jadi berhati-hati dalam berkongsi sesuatu walaupun niatnya gurauan, tetapi mungkin boleh memberi impak kepada individu yang lain. Kita akhiri program kita di Counseling. Terima kasih semua yang menonton. Hanya di Counseling, Didik TV KPM, saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. KPM.